Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru yang sangat menggembirakan dan ini terkait update pencairan bantuan sosial dari pemerintah yang sudah terpantau cair. Alhamdulillah pada bulan Juli ini sudah ada KPM yang sudah cair bantuannya. Kira-kira bantuan Apakah itu yang sudah terpantau cair pada bulan Juli ini? Bagi Anda, KPM PKH dan BPNT, pemegang Kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menunggu pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima, alokasi bulan Juli dan Agustus disalurkan. Ada kabar terbaru yang harus di ketahui pada hari ini ada KPM yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek KTM cukup melihat. Hasil update bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada hari ini Perlu diketahui bersama update status data terbaru di data 6NG Untuk bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Itu statusnya di 6NG sudah ada KPM yang sudah berubah status periode nya menjadi bulan Juli dan Agustus cair setiap dua bulan sekali khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Budi dan ini artinya bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat KPM, PKH dan BPNT jangan Sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk di dalam kartu KKS Merah Putih Anda, dan perlu dipahami bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima ini nanti akan dicairkan secara bertahap dan berbeda-beda di masing-masing wilayah. Para KPM harap. Bisa menunggu dan bersabar, uang bantuan PK tahap keempat dan BPNT tahap kelima pasti akan segera cair, nanti akan indah pada waktunya. Dan berikut terpantau, ini ada bantuan sosial yang sudah terpantau cair, bantuannya pada bulan Juli ini, dan ini baru saja terpantau cair untuk bantuan PKH. Alhamdulillah ada saldo masuk di pertengahan bulan Juli ini Ini merupakan pencairan PKH validasi by system Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Yang baru dicairkan pada bulan Juli ini Di kartu KKS Bank BRI KPM ini cair senilai 1 juta rupiah Alhamdulillah saya ucapkan selamat bagi PM yang baru cair PKH validasi by system ini, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.